saya bukan ini pun saya sangat risau. Saya lihat usulnya pekerja swasta. Dan kita perlu mengambil kira negara kita akan menjadi negara merangkumi populasi orang tua ataupun yang lebih 60 tahun menjelang tahun 2030. Maka kita lihat masalah besar atau cabaran besar untuk masa hadapan adalah membela nasib warga tua. Khususnya sektor swasta. Kalau kita lihat sektor kerajaan ataupun pejabat awam, mereka memang ada skim pencen. Tetapi sektor swasta ni selepas mereka bersara 60 tahun, mereka menghadapi pelbagai masalah. Yang pertama, tiada jaringan keselamatan. Yang kedua, tiada pendapatan. Yang ketiga, tiada simpanan EPF dan withdraw sebelum 60 ataupun selepas 60. Dan tambahan pula, kos sara hidup yang mana meningkat. Maka dengan empat-empat keadaan ini, mereka menghadapi cabaran yang besar untuk hidup negara kita. Maka saya sedang mengkaji dan minta perkeso meneliti dan memperhalusi sama ada kita boleh tukar tak dari segi skim caruman yang sedia ada ini kepada skim pencen. Kalau tidak, kita akan perlu menanggung beban sebagian besar daripada warga Malaysia. Ini akan menelan kos yang lebih, lebih banyak daripada apa yang kita ingin mencari buat masa ini. Kalau kita nak transform caruman ini kepada skim pencen, kita perlu menambahkan caruman buat masa ini. Saya rasa tak salah sebab kita lihat, kali terakhir kita menambahkan caruman adalah 1971. Tapi sejak 50 tahun ini, dari segi sumbangan daripada perkeso, bertambah berpuluh-puluh kali. Tapi caruman tak pernah berubah.